Anggota DPRD Kabupaten Surian Kalimantan Tengah Mas Fuatun bersama sejumlah anggota DPRD Surian Daerah Pemilih atau Dapil 1 bisa ikut membantu meringankan beban masyarakat Desa Sungai Bakau. Rombongan anggota DPRD Surian Dapil 1 yang mencakup Kecamatan Surian Hilir dan Surian Hilir Timur dalam rangka reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pak PJKdes siap membuat itunya BBM-nya, tapi minta armadanya untuk membuang sampah dari pantai atau dari tempat sampah ke tempat pembuangan akhir. Anggota DPRD Kabupaten Surian Provinsi Kalimantan Tengah Mas Fuatun berharap kegiatan reses yang mereka gelar bisa membantu meringankan beban masyarakat. Dari Kabupaten Surian, Radio Nur, Antara TV Kalimantan Tengah, mewartakan.